بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana wa nafa'i wa nafsi darina. Babu jahil Yahudi, bab tetangga kepada orang Yahudi. Halaman 42. Bab jalan Yahudi, bab tetangga kepada orang Yahudi. Ya. Jadi walaupun orang Yahudi, kita tidak boleh berbuat jahat sepanjang dia itu ingin hidup damai kepada kita, kita pun siap hidup damai kepadanya. Jadi kalau begitu, tidak semua orang Yahudi jahat. Berarti ada juga orang Yahudi yang baik. Yang jahat itu yang Zionis. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada tetangganya yang Yahudi. Wa bilai qala hadatsana Abu Nu'aym qala hadatsana Bishr bin Sulaiman Salman an Mujahidin qala kuntu 'inda Abdullah ibn Amr. Aku dulu dari Mujahid ni, kata Mujahid, aku dulu Haris dari Mujahid, aku dulu pernah di sisi Abdullah bin Umar bin Amr. Wa gulamu, sedangkan pembantunya yasruhu syatan, sedang menguliti kambing. Wa qala, lalu ia berkata, ya gulamu, wahai gulam, wahai ya, pembantu, iza faragta, apabila engkau telah selesai, fabda' mijari kal Yahudi. Udah selesai itu ngulitin kambing, maka mulai olehmu dengan memberikan kepada tetangga kita yang Yahudi. Jadi boleh bagi kita membagi potongan kambing kepada orang Yahudi, sepanjang bukan buat kurban, akikah, potongan biasa. Ya, boleh kita sedekah. Jadi sedekah kepada orang Yahudi boleh. Orang Kristen apalagi, orang kita ya, sangat dianjurkan. Wa qala rajulun, lalu berkata seorang laki-laki, minal qaumi, daripada satu kaum, al-Yahudi aslahakallah, apakah kepada orang Yahudi ya Rasulullah, bahasa kita memang begitu, kita bagi, apakah orang Yahudi kita bagi ya Rasulullah, semoga Allah membaikkan engkau, aslahakallah. Jadi sahabat pun heran, orang Yahudi ya Rasulullah kita bagi pertama. Qala, ia menjawab, ini sami'tu Nabi, ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari, ia berwasiat dengan tetangga, hatta khashina ara'aina annahu sayuwarisu, sehingga kami takut atau kami melihat bahwasanya Nabi akan mewarisi tetangga. Ini sama dengan ketika ya malaikat Jibril
bicara terus tentang ini, seperti ingin mewarisi. Artinya apa? Sangat dianjurkan dalam agama kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sama tetangga bersikap baik. Jangan sampai kita sama tetangga bersikap jahat. Baik sama tetangga. Ngalah aja udah. Kadang anak sama anak berantem, bawanya turun tangan. Bawanya marah juga. Jangan begini. Anak sama anak berantem, kita omelin anak kita. Lu juga sih. Ini bapak sama anak samanya. Sama orangnya, mana orangnya? Ya, jagoan. Ya berantem, jangan begitu. Karena ada satu kampung berantem, kampung ya penduduk kampung yang satu dengan penduduk kampung yang lainnya, apa manfaatnya? Apa gunanya? Hebatnya di mana? Enggak ada hebatnya, gunanya enggak ada. Jelek iya, menjelekkan dirinya, menjelekkan keluarganya, menjelekkan kampungnya, menjelekkan negaranya. Enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kalau pengen bertarung ya jangan tanggung-tanggung, daftar aja enggak. Jadi tinju. Namanya jelas itu mah. Bukan berarti saya bolehin ninju, bukan. Artinya jelas gitu, jagoan namanya. Bukan di jalanan pernah berantem, enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Mau tinju kan paling dikit ya duitnya banyak gitu ya. Paling kagak duitnya banyak kalau menang. Jadi kita apa? Baik kepada orang ya, baik, apalagi ya orang itu baik gitu. Tangga kita baik, kita baik lagi. Babul karami, ini bab tentang kemuliaan. Hadatsana Muhammad bin Salam, telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abadatu an Ubaidillah, telah bercerita kepada kami oleh Abadah, ya, telah bercerita kepada kami oleh Ubadah, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, an Sa'id bin Abi Sa'id, dari Sa'id bin Sa'id, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata ya su'ilan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayunasi akramu, manusia apa yang paling mulia? Qala, ia menjawab, akramuhum indallah atqahum. Nabi pernah ditanya, so'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyunasi akramu, manusia apa yang paling mulia?
manusia yang bagaimana manusia yang paling mulia? Qala, jawab Rasul, akramuhum indallah atqahum. Mereka yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara mereka. Jadi yang paling mulia itu ketakwaannya, bukan keturunannya, bukan kekayaannya, bukan kegantengannya, bukan. Tapi manusia yang paling mulia, atqahum, yang paling takwa di antara mereka. Jadi kalau kita pengen mulia, takwa. Kalau kita pengen mulia, takwa, jauhin kemaksiatan. Ya. Kalau kita pengen mulia, jauhin kemaksiatan, tingkatin ketakwaan. Kalau kita pengen mulia, sebenarnya udah ada kuncinya ini. Akramuhum indallah atqahum. Yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara mereka. Jadi kalau bapak pengen mulia, jadi kalau kita pengen mulia, takwa. Takwanya bagaimana? Takwa ini adalah kita akan dapatnya dengan kita mencari pengetahuan, yaitu mesti kita berilmu. Bagaimana caranya supaya kita berilmu? Kita bisa melakukan ketakwaan dengan benar. Duduk di majelis ilmu. Ngaji. Duduk di majelis ilmu ngaji. Pakai kitab ngajinya apa? Ya, kalau ceramah, kalau lagi maulid aja ya, gitu ya. Kalau ceramah, kalau lagi maulid aja. Ya. Jadi kalau kita pengen bahagia nih, anak muda, kalau bapak udah pantas banget bertakwa ya. Anak muda kalau pengen bahagia, kamu di masa mendatang kamu takwa. Dan jangan bohong-bohong. Kan banyak orang nih, kadang muka bohong. Muka bohong tahu pak? Munafik itu, muka bohong, topeng, senyum doang di depan, di belakang mah ngepelin. Benar-benar takwa. Ya kalau kamu pengen bahagia nanti mendatang masa depan kamu, takwa dan sekarang. Bahagiamu di masa datang ada di masa sekarang. Apa yang Allah perintahin kerjain, apa yang Allah larang jauhin, bahkan apa-apa yang boleh tapi akan mengantarkan menjadi penyebab kita berbuat yang haram, kita jauhin juga. Jauhin sejauh-jauhnya. Apa yang dilarang sama Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjain. Kunci bahagia takwa. Berarti kalau kita masih berbuat kemaksiatan, berarti kita belum takwa. Dan kita berarti kita pengen hidup susah. Lihat pak, orang-orang susah enggak semua gitu. Bagaimana kehidupan keagamaan? Ya Allah, minim sekali. Memiliskan kamu. Udah susah tapi
Enggak mau dekat kepada Allah. Jadi kemuliaan itu ada di ketakwaan kita, bukan keturunan, bukan kekayaan, bukan kegantengan, bukan kecantikan, bukan kedudukan kita jadi RW sampai dengan presiden, bukan. Takwa. Jadi kalau takwa itu lampuan mulia, siapa aja, mau RT, mau RW, mau presiden, mau usaha, takwa. Jadi usahakan kita takwa. Jangan berbuat yang haram. Kalau kamu berbuat yang haram, apalagi manusia, berbuat haram sama manusia itu lebih berapi daripada kita berbuat haram sama Allah semata. Tapi bukan berarti saya bolehin berbuat haram kepada Allah, bukan. Ini bicara tentang dosanya. Kalau kita umpam berbuat sama orang itu, sebelum orang itu maafin, Allah enggak mau maafin. Jadi jangan kita berbuat yang menyalahi aturan agama Allah. Kalau mereka berkata, laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kami tanya ya Rasulullah. Qala, Rasul bersama lagi, fa akramun nasi Yusuf, Nabiullah. Manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, Nabiullah. Ibnu Nabilah, putra Nabi Allah. Ibnu Khalilillah, putra kekasih Allah. Kalau mereka berkata, laisa an hadza nas'alu, yang kami tanya bukan ini ya Rasulullah. Qala, wa an ma'adinil arabi tas'aluna, maka ya, tentang intan fa'an ma'adinil arabi, maka tentang intan permata tas'aluna, yang engkau tanya kepada aku. Qala, yang menjawab, na'am, iya. Qala, fa khiyarukum bil ja'ilati khiyarukum bil islami idza faqihu. Fa an ma'adinil arabi tas'alunani, apakah tentang intan-intan permata orang Arab yang engkau minta kepadaku? Kalau mereka menjawab, iya, intan permata. Fa an ma'adinil arabi tas'alunani, maka apakah tentang intan-intan orang Arab yang kau minta kepadaku? Qalu, na'am, iya. Qala, fa khiyarukum fil ja'ilati khiyarukum bil islami idza faqihu. Orang-orang pilihan di antara kamu di zaman jahiliyah adalah orang-orang pilihan di antara kamu di waktu Islam, apabila mereka itu paham agama. Jadi orang yang paling mulia itu orang yang paham dalam agama. Ya, paham dalam agama. Lalu mengamalkan ilmunya. Ya. Bahwa insan ila barri wa fajr.
Babul ihsan ilal barri wal fajri, tentang berbuat baik kepada orang yang baik dan orang yang pendosa. Oh ya. Berubah mulai. Ya, enggak apa-apa. Ya. Tinggi ya. Tinggi ya. 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 Ini poinnya tinggi nih kita. Tinggiin nih. Halo, bentuk. Biasanya tinggi ya. Ya, anak begini enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Ya. Babul ihsan ilal barri wal fajri, bab berbuat baik kepada orang yang baik dan orang yang pendosa. Jadi kita berbuat baik itu masih apa aja. Ya. Apalagi sama orang yang baik sama kita, jangan sampai kita enggak berbuat baik. Walaupun di situ umpama bersilaturahim, walaupun di situ bukan silaturahim, kalau kita udah kuat silaturahim namanya mukhafi. Walau begitu tetap kita wajibin diri kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Orang yang fajir berbuat dosa juga kita harus berbuat baik. Boleh jadi insya Allah baiknya kita akan merubah menjadi sebab dia berubah. Berapa banyak orang kita berbuat baik sama dia kemudian dia berubah? Banyak kan begitu. Pulang dari sedekahan bawa tengtengan dua, kita kasih tuh preman yang lagi nongkrong-nongkrong. Bang, nih bang, nih tam, tau. Bang, nih bang, mas, rame-rame makan. Sebulan kita kayak begitu umpama, tiap malam kita bagi umpama, atau terjadi beberapa hari aja dalam seminggu kita bagi terus sebulan juga kira-kira artinya jinak nggak bang? Jinak. Dan itu pernah terjadi seperti itu. Berubah. Adanya premannya di situ, nongkrong-nongkrong di situ, ketuanya. Setiap kali Pak Ustadz ini pulang daripada ngajar, hari maulid, maulid entah, ini berkat mulu. Gitu. Dibagi, 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 dibagi. Kemudian apa yang terjadi? Itu orang ikut pengajian. Tadinya ketua. Ya, premannya menjadi ketua pengajian. Kenapa? Ini dia babul ihsan, al-ihsan ilal barri wal fajr. Jadi jangan orang jahat kita jahatin, jangan. Kecuali dia mengganggu kita, bagaimana gitu ya? Mengkhawatirkan nyawa kita, mengkhawatirkan keselamatan kita. Ini mah polisi urusannya. Tapi berbuat baik juga tuh. Kenapa? Karena dengan begitu dia bisa ingat. Haddatsana Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Salim bin Abi Absata an Munzir As-Sawri an Muhammad ibn Ali ibn Hanafiyati al-jazaul ihsan ila al-ihsan. Tidak ada balasan berbuat baik kecuali berbuat baik. Artinya apa di sini? Kita jangan putus asa berbuat baik. Kadang kita udah berbuat baik, nyesel tengah jalan. Ya, percuma tuh. Habis juga duitnya enggak ganti. Enggak ada ikhlasnya. Mungkin ngasihnya kebanyakan kali ya. Di tengah jalan nyesel.
memang bukan kelasnya. Karena kita membagi sedekah kan ada kelasnya masing-masing. Ada yang suka sedekah ya 20.000, ada yang sedekah 50.000, terus 50.000, ada yang sedekah 1.000, 200, 300, 500. Iya. Macam-macam orangnya. Pokoknya jangan kita berhenti daripada itu. Hal jazaul ihsan il ihsan. Jadi kita jangan khawatir kita berbuat baik, nolongin orang. Pasti Allah balas. Cuma kapan, bagaimananya kita enggak tahu. Sangatlah benar, Pak. As-sadaqah tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Sangatlah benar. Pernah waktu itu saya, murid saya jatuh. Di hati saya membisik, kamu keluar dari kamar, kamu beri uang kepadanya. Ngomong begitu. Cepetan segera. Ya, baik. Saya keluar, saya bagi duit. Tapi jangan bangun dulu, karena jatuhnya kencang banget. Gue debuah. Bagi duit. Ketika udah bagi, ngurut, saya suruh ngurut. Jangan bingung. Enggak lama dari itu, mungkin 10-5 menit. Saya ke depan, Pak. Ke depan, ya, masih makan ikan di kolam. Anak saya tiba-tiba lari sekenceng-kencengnya. Ya, si Auza'i itu, kenceng mah kalau lari. Bocah namanya juga. Lari, di situ ada kulit pisang. Diinjak kulit pisang sambil lari, gimana kira-kira? Jatuh, Pak. Itu di depan saya. Begini. Langsung saya tangkap. Masya Allah. Kalau nggak ditangkap bagaimana rasanya kira-kira? Jatuh begeldak polanya begitu. Apa yang... Kenapa? Siapa yang selamatin Pak kira-kira? Hah? Allah, nggak ada yang bisa bergerak kecuali Allah. Saya nggak ada apa-apa. Nggak ada kalau saya mah. Saya cuma mazharnya Allah aja. Yang bergerakin Allah. Kenapa bisa selamat? Tadi as-sadaqah tanfa'ul bala. Masya Allah. Juga kejadian kemarin nih, Pak Muslim. Ya, kemarin saya habis pergi, Pak. Makanya lelah banget apa jadi. Gak biasa pergi-pergian. Anak nyantren di Langitan, Tuban. Dari Tuban, main pulang mau subuh, lelahnya masih berbekas sampai saat ini. Masya Allah, ya. Lelah sekali. Itu anak saya, ya, si Hakam itu, udah mau ketabrakan. Itu benar-benar mau tabrakan, Masya Allah. Mobilnya kenceng, lagi kenceng banget mobil. Ini bocah lari namanya, bocah ya. Lari, terus jeliat ada mobil. Begini. Allahu Akbar ya Rasulullah. Jadi yang satu menghindar ke kanan, yang satu menghindar ke kiri. Siapa yang hindarin kira-kira? Allah enggak ada, kita enggak ada. Kita enggak ada apa-apa. Allah yang hindarin. Saya berpikir, siapa yang nyelamatin? Allah. Saya berpikir, apa yang membuat selamat ini? Saya renung aja, apa yang membuat selamat? Allah. Allah selamat. Oh,
saya baru paham. Tadi saya telah habis sedekah sama gurunya anak saya. Itu berarti benarlah sabda Nabi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya as-sadaqa tanfa'ul bala. Jadi benar itu Pak, sedekah menolak bala. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak bala yang tertolak. Kan kalau sedekah kan begitu Pak, yang didemen yang dikit yang banyak. Orang yang terima, orang yang terima yang banyak. Masyaallah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya jalan sambil bersyukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, sambil sedih juga saya. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Kalau saya enggak sedekah, wallahu a'lam. Semuanya sih Allah ya. Tapi itu penyebabnya begitu. Itu khabar dari Rasulullah kan begitu. Sampai saya berpikir, Pak, apa yang membuat jadi selamat nih, apa nih? Saya ketemu, oh sedekah tadi. Masya Allah. Sedekahnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sedekah. Itu kalau itu kan, apanya, balak yang gede banget kan, sedekahnya gede juga gitu. Masya Allah. Jadi benarlah itu Pak, sedekah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya belum pulang nih kalau mau tabrakan tuh. Mobil bukan sepeda. Bukan motor, mobil Pak. Ayo kencang banget. Oh, di Jawa enggak mau naik mobil kencang-kencang banget ya. Enggak semua. Jalan-jalan. Masyaallah. Mobil kata saya kenceng-kenceng banget, kaget beda di Jakarta. Jakarta pelan-pelan kayaknya. Ini kenceng-kenceng banget, Allah, Masya Allah. Enggak semua sih. Cuma saya begitu. Allah. Sampai saya berenung dan saya bersedih, nangis itu. Allah selamatin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Lalu saya berpikir, apa yang membuat selamat ini? Apa? Jadi kita apa? Harus pandai bersyukur. Harus pandai bersyukur, berterima kasih. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak bisa apa-apa. Allah yang selamatin kita. Termasuk kita panjang umur ini, Allah yang selamatin kita. Yang sehatin kita adalah Allah. Bisa enggak kita jalan pulang-pulang stroke? Bisa enggak? Bisa kalau Allah pengen. Tapi Allah enggak pengen. Allah pengen sehatin kita sehat. Lagi jalan jatuh, ketepek, patah kakinya. Bisa enggak begitu? Bisa. Tangannya patah. Bisa enggak? Bisa. Saya punya tetangga begitu. Lagi jalan jatuh, tangannya patah, jalan. Bukan naik kontra apa, bukan. Ada orang juga, Pak. Ini beneran. Lagi jalan di bawah pohon kelapa. Itu kelapa setandan jatuh. Tepat di atas kepalanya. Bukan satu kelapa, satu tandan. Isinya banyak kelapa. Jatuh ke kepalanya. Apa yang terjadi? Itu orang koma. Lalu satu tandan jatuh. Kelapa, bukan kapas, kelapa. Allah, nggak lama meninggal dunia. Siapa yang jatuhin? Allah, nggak ada yang lain. Kadang kita lupa berterima kasih sama Allah. Jadi artinya apa nih, kita ini semua dalam keselamatan Allah, semua dalam gerakan Allah. Enggak ada gerakan kita, enggak ada. Secuil pun enggak ada. Kita cuma ikhtiar, tapi ikhtiar kita tidak membekas. Artinya ikhtiar itu tidak mempengaruhi takdir. Tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhtiar wajib. Mesti.
kita lupa diri. Kita ngomongnya saya, aku. Banyak-banyak kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Amin. Fakhyar qala fi musajjiya musajjalatun lil barri wal fajri. Qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaidin musajjalatun mursalatun. Dia itu adalah musajjalatun lil barri, dia adalah ya. Ya. Ia musajjalatun apa? Musajjalah. Dicantumkan ya. Sajjalah yusajjilat. Ya. Tasjalan, musajjalan, fawa musajjalan, ataka musajjalan. Musajjalatun. Ya. Dicantumkan. Dia itu dicantumkan bagi orang yang baik dan orang yang pendosa. Qala Abu Abdillah berkata Abu Abdillah, qala Abu Ubaid berkata Abu Ubaid, musajjalatun mursalatun. Ya. Berlaku secara umum mursalatun. Jadi kita jangan sampai ya enggak berbuat baik. Orang yang berbuat baik akan pulang kebaikan itu kepada dirinya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah maksudnya tidak ada balasan berbuat baik kecuali kebaikan. Jadi oleh karenanya Pak, ya, jadi Allah akan membalas orang yang berbuat baik. Allah aja akan balas orang yang berbuat baik, apalagi kita. Jangan sampai ada orang berbuat baik, kita tidak berbuat baik kepadanya. Balas perbuatan baiknya. Jangan enggak. Paling enggak sekurang-kurangnya terima kasih. Iya. Jadi berbuat baik enggak mesti kepada yang berbuat jangan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, tapi orang yang berbuat jahat sama kita juga berusaha kita untuk berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, insya Allah ada kemungkinan nanti jadi sahabat kita. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita balas lagi, sulit kemungkinan dia akan jadi teman kita. Tetangga kita Pak, umpama manyun aja sama kita ya, tetangga kita ada yang begitu? Bawain aja martabak Pak, sebulan sekali atau seminggu sekali bawain. Martabaknya gak usah yang mahal-mahal ya, yang 9.000 kan ada tuh ya. Beliin aja 2 porsi dah. Sebulan sekali kita bagi. Besoknya lama-lama dia senyum. Itu juga sabda Nabi itu, apabila kita suka membagi, maka dia akan ya, membagi juga. Bisa membagi senyum, bisa membagi makanan juga. Bab fadli man ya'ulu yatiman, bab keutamaan orang yang mengutamakan anak yatim. Wa bilaka haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Sa'd bin Zaid an Abil Ghais an Abi Hurairah an Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kal ladzi yasumu an-nahara wa yaqumu al-laila. As-sa'i al-armalati, orang yang berusaha membantu
atas janda-janda. Tapi benar-benar bantu, bukan ada udang di balik batu. Wal masakin, dan berbuat baik, berusaha berbuat baik untuk orang miskin. Kal mujahidin, itu seperti orang yang jihad fisabilillah, di jalan Allah. Ada bilang, kalau mau kawin sama janda, kalau bisa sih jangan, Pak. Anaknya perjaka, kawin sama janda. Kalau kayak kagak ada perawan aja. Kalau bisa sama perawan dulu. Itu Nabi sabdakan begitu. Kalau bisa sama perawan dulu, kalau enggak ada baru. Tapi insya Allah banyak. Laki-laki umur 70 kan banyak di medsos, kawin sama perawan. Masa orang perjaka masih muda kawin sama janda? Jangan sampai salah menafsirkannya gitu. Nah, ini berbuat baik. Kita bantu dia, kita sumbang dia itu. Ya emang kagak boleh, ya boleh. Termasuk berbuat baik juga, cuma nanti khawatir akan menyesal. Akhirnya terjadi perceraian, rusak lagi. Pokoknya apa yang disarankan oleh Nabi, ikutin. Itu kan saran Nabi. Jadi ini jangan diterjemahin ke sana, jangan. Wa kalladzi yasumu an-nahara wa yaqumu al-laila, seperti mungkin dia puasa di siang hari, salat di malam hari. Jangan begini, kalau kawin janda entar seperti orang jihad di jalan Allah, puasa setiap hari, salat malam setiap malam. Oh, keren kan katanya. Makanya gua kawin sama janda. Bukan begitu. Ya. Ada hadis Nabi lagi kan, ya, yang menyarankan bukan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.